Hai hai, buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku, kalian bisa cek video sebelumnya. Itu aku udah bikin video bagaimana cara merakit dan melipat sepeda ini. Cuman ada beberapa hal yang aku lupa, jadi aku bakalan share di sini ya. Check it out. Sekarang kita mau copot bagian sandarannya ini ya. Ini pegangannya ini dicopot dulu nih, bagian bawahnya ini tinggal digeser ke sini ya, ke depan. Tuh, copot. Satu lagi juga sama. Copot ya. Terus kita mau copot yang sandarannya ini. Jadi ini dibuka dulu ininya seperti mau melipat sepeda. Kemudian ininya yang merahnya ini kita geser ke luar. Tuh. Udah deh. Ini buat usia berapa ya? Nanti aku kasih lihat ya di sebelah. Udah deh nih, tinggal dia nanti mengayuh sepedanya. Ini handle kita tinggal pindahin ke depan. Depan sini. Ini merahnya ini dipencet aja ya. Nah, sebelah sana juga sama. Ini. Dan di sini ada tombol merahnya. Ini fungsinya untuk apa? Ini kalau di arahkan dari pegangannya ini dia akan ikut tuh. Tapi bisa kita setting, ini kita tekan aja. Terus kita naikin. Nah, ini dia nggak akan ngikut kita geser gini. Dia kalaupun si babynya itu belok-belokin, dia nggak akan belok tuh. Ininya nggak akan ikut belok, kan? Ini fungsinya untuk baby yang masih usianya masih kecil ya, jadi belum bisa mengarahkan arah tujuannya gitu. Ini kalau kita balikin, kita tekan aja turunin ke bawah. Nah, tuh belok. Kayak gitu. Dan ini kemarin remnya juga. Ini ada rem di sini. Ini tinggal diinin aja. Nah, dia nggak bakalan jalan sih. Ngerem. Naikin dong. Nah, ini jalan lagi. Oh, terus ini mau satu lagi mau. Nih ya, jadi ini joknya bisa diputar 360 derajat. Sini mau kita naik sini, sayang. Ini tinggal dipencet aja tombol merah di bawah ini. Tombolnya nih, Pak. Sini. Tinggal diturunin aja ke bawah dan ini bisa diputar, sayang. Putar ke sini. Nah. Nih, Imo mau naik ya. Dah. Sini, naik sini, sayang. Sini. Pada Mama. Sini sayangku. Yap, jadi anaknya madep ke arah kita. Yuk. Kakinya di sini, sayang. Nah, gitu deh.